Saya Anas Sofi bin Abdul Wahid. Saya adalah AJK Jabatan Pilihan Raya PAS Negeri Pulau Pinang. Kita bukan hanya DUN Bayang Lepas, malah seluruh PAS Pulau Pinang membantah Dominic atau ahli gerakan, calon gerakan bertanding di tempat majoriti umat Islam. Di Pulau Pinang ni, DUN umat Islam yang majoriti umat Islam adalah rendah berbanding 6 Muslim. Di mana ada 40 DUN, 15 saja yang DUN majoriti umat Islam. So kenapakah dia tak mengambil tempat yang sikit ni? Dia sepatutnya sebagai presiden, iaitu yang heavyweight, seorang yang heavyweight daripada gerakan, daripada nasional, dia sepatutnya bertanding dengan heavyweight, bertanding dengan Chow Kong Yao, atau bertanding dengan Lim Guat Eng, atau dia bertanding di tempat dia lahir dia, di Tanjung Bunga. Dia boleh bertanding di Tanjung Bunga. Kenapa dia nak melangkau ni? Kita nak tanya Dominic ni, dia pernah ramai perihal nelayan? Di betul bagi apa ni masalah nelayan dengan 3 pulau. Pernah tak dia main? Tak ada punya. Dia tak pernah main. Macam mana dia nak bantu rakyat ni? Macam mana dia tahu kesusahan rakyat di sini? Ni hostel ni, yang dapat hostel ni, yang 42,000 pokasi yang masuk ni. Dia tahu tak tahu? Dia tak tahu isu, macam mana dia nak bertanding? Macam mana dia nak lantik seorang calon yang tak pernah turun bila raya baru nak turun? Patutlah gerakan ni PRU nak kaya. Tak turun padang tapi dah bertanding ya. So kita PAS Pulau Pinang bantah. Tak kira di mana-mana DUN, sebab dia tak pernah turun DUN Melayu pun. Telur yang tawar dia tak pernah turun. Saya ingat kalau bawa dia pusing dia tak tahu kat mana. Dia dah terdesak tu. Dia sepatutnya sebagai seorang leader, dia kena tunjuk ketuhan leader dia. Dia kena tunjuk bahawa dia mampu melawan DAP. Barulah ahli-ahli yang lain bersemangat nak lawan DAP. Ni dia penakut. Macam mana leader ni? Kita kata, adakah leader seorang penakut? Leader ni kena pergi pemberani. Kita bukan nak ni masalahnya guna otak. This is gelombang Melayu Islam akan menyokong calon Melayu. Letak dia buang lah. Kita bagi free lah. Tapi tak payah bertanding. That's why kita tutup. Rugi masa, rugi tenaga. Kereti kalah. Ya, maknanya ni kita ada orang rumah. Kita nak tengok dia punya berani. Dia sebagai seorang presiden, dia kena berani. Dia kena tunjuk dia punya leadership dekat dia punya orang. Ni orang dia pergi lawan DAP, dia tak berani lawan DAP. Bacol. Apa punya manusia ni? Macam mana boleh angkat diri presiden? Seorang yang bacol. Itu je. Terima kasih. Nak menang budak. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.